Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru karyawan yang saya hormati serta anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMA Negeri 1 Candringan yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, bahwa pagi hari ini yang cerah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan uji coba pembelajaran tatap muka secara terbatas di SMA Negeri 1 Candringan. Alhamdulillah rabbil alamin, sesuai dengan edaran dari Dikbora bahwa sekolah-sekolah yang memenuhi syarat terkait dengan jumlah vaksinasi baik guru karyawan dan siswa yang telah melebihi 80%, maka sekolah mengadakan kegiatan uji coba pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas. Alhamdulillah SMA Negeri 1 Candringan sudah memenuhi syarat dan alhamdulillah juga segala sarana-prasarana dan fasilitas sudah memenuhi sehingga bisa kita mulai pembelajaran tatap muka secara terbatas sesuai dengan edaran dan ketentuan yang berlaku, yaitu dengan protokol kesehatan yang ketat, kemudian juga persentase yang hadir 50%, kemudian lamanya tatap muka 3 jam dan sebagainya. Alhamdulillah sudah kita laksanakan dengan panduan yang lengkap, kemudian juga tenaga-tenaga yang sudah siap untuk melaksanakan kegiatan ini, baik pelaksanaan pembelajaran, kemudian juga sarana-prasarana terkait dengan prokes, sehingga insya Allah pembelajaran tatap muka berlangsung dengan aman, lancar, sehingga suatu saat nanti bisa secara full kita melaksanakan pembelajaran tatap muka. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.